Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salamul Abdul Hadi, biasa dipanggil Salam. Saya Ibnu Aziz Maulana, biasa dipanggil Ibnu, dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS di Tim 4 SMK Negeri 10 Surabaya. Jadi selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi. Jadi perkenalan dulu dari saya. Nama saya Salamul Abdul Hadi dari ITS, mengikuti program kegiatan KKN, jadi kuliah kerja nyata dari ITS Technoscience di bagian penggerak halal, tim kajian halal ITS. Nah, tujuan kami menemui Bu Elis ini ingin mewawancarai gimana sih usaha ibu di yang ibu jalankan sekarang, sama terkait apa hubungannya dengan ke KKN kami. Kalau dari Bu Elis sendiri, usahanya apa Bu yang Ibu lakukan saat ini? Terima kasih. Sementara usaha kami di bidang makanan, salah satunya adalah salad. Kenapa kami memilih salad? Karena saat ini banyak anak muda yang kurang senang dengan makan buah. Kami mencoba buah yang kami buat, salad yang kami buat ini kami campur dengan mayo, mayonnaise, kemudian dengan yogurt, dengan susu. Yang saat ini anak-anak itu kan, anak muda sekarang lagi sukanya dengan makanan mayonnaise, yogurt, keju. Kami mencoba untuk membuat salad ini agar disukai oleh anak-anak muda. Kalau baik, terima kasih. Kalau dari KKN tim kami Bu ya, itu sebelumnya sudah melaksanakan semacam webinar kalau di online dengan pandemi tentang kajian halal. Nah, kalau dari usaha ibu jika dihubungkan dengan pusat kajian halal di TS itu, dari kami ingin menanyakan ke Bu Elis terkait komitmen apa dan hambatan yang ada ibu jalankan sekarang dengan tim kajian LTS, dan juga kelebihannya apa Bu dengan adanya kajian LTS? Terima kasih. Dengan kami mengikuti apa yang disampaikan melalui webinar mahasiswa ITS yang sudah merangkul kami melalui Zoom, webinar ya itu ya. Kami sangat senang sekali, akhirnya kami tahu mana barang halal, mana barang haram. Sehingga kami dengan keyakinan barang yang kami produk ini, kami buat ini, mudah-mudahan insya Allah sudah halal semuanya. Ya, tidak mengandung narkoba, bersih, tidak kotor, bersih, ya. layak. Itu. Ya, terima kasih sekali kalau kami bisa mengikuti webinar yang diadakan oleh tim Tekno, ITS ya? ITS Tekno Science, ITS Tekno Science. Jadi kami lebih banyak lagi perkenalan kami dengan grup, sehingga kami bisa bertukar pendapat, bertukar cerita, pengalaman, ser-seran makanan yang beliau-beliau buat, sehingga akhirnya kami juga bisa menawarkan ke beliau-beliau yang melalui grup yang dibuat oleh Tekno Science ITS. Jadi begini Bu, apa waktu Ibu memproduksi ini ya, eksalat ini Bu? Dari eksalat ini kira-kira waktu Ibu memproduksi kegiatan apa saja yang Ibu lakukan sehingga sampai terbentuk eksalat? Lalu yang terakhir siapa aja yang terlibat? Terus Ibu targetnya yang beli siapa aja? Nah, cukup itu. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan salad ini ada susu, kemudian ada yogurt dan buah-buah serta keju. Untuk yang terlibat pembuatan salad ini adalah keluarga kami sendiri, ada anak, ada suami. Kemudian target kami, kemana kami harus menjual salad ini, untuk sementara ini adalah untuk kalangan di sekitar kami, siswa kami, tetangga kami, ya, untuk orang-orang yang muda dan yang tadinya belum suka buah, dengan adanya salad ini akan senang dengan buah karena di dalamnya ada yogurt, ada susu, ada mayones dan keju. Jadi nggak terlalu rumit ya untuk memproduksi? Tidak, sama sekali, tidak ada kerumitan. Tinggal aja pemilihan buah yang bagus, segar, supaya
jadi meningkatkan kualitas. Iya, iya begitu. Jadi ini adalah contoh-contoh salad dari Ibu ya. Iya. Ada anggur, ada mangga, ada melon, ada semangka, iya, iya, lebih dari 5 macam. Jadi cukup yang dapat saya tanyakan, cukup pertanyaan yang saya berikan ke Ibu. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, telah mewawancarai. Setelah wawancara dengan saya terkait usaha Ibu tadi ya, yeah. Alasannya apa, produknya gimana, targetnya siapa. Mohon maaf kalau saya tadi salah kata atau tak menyinggung sebagainya. Saya terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Semoga usaha yang Ibu lakukan ini bisa berkembang pesat ke depannya. Amin. Bisa mampu menarik lebih banyak lagi pembeli, konsumen dan sebagainya. Supaya bisa menjadi suatu usaha yang semoga sukses. Amin. Terima kasih Mas. Masnya juga semoga lancar. Amin. KKN-nya sampai selesai, sampai lulus menjadi generasi penerus kami. Terima kasih.